besar usaha Tuhan untuk menyelamatkan. Zakaria 1 ayat 14. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu. Serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Kasih Tuhan berada di balik pemilihannya atas Yerusalem dan bangsa Israel. Usaha Tuhan untuk mengasihi dan menyelamatkan umat Tuhan begitu besar. Dari awal penciptaan, mengorbankan anak tunggalnya sampai kepada hari ini. Akan tetapi, kasih itu tidak dimaksudkan untuk bangsa Israel saja. Kasih itu dimaksudkan untuk menjangkau semua orang melalui Abraham dan keturunannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayalah dan sembahlah hanya kepada Yesus, maka kita akan mendapat keselamatan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.